Selamat datang di channel kita Petualang. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, guys. Ya. Halo teman-teman, kembali lagi di channel kita Petualang. Kali ini kita akan membahas landak mini lagi. Laki-laki landak mini, apa sih makanan favorit landak mini? Ayo langsung kita bahas. Cuing. Kita akan bahas tentang makanan favorit landak mini. Binatang eksotik landak mini tergolong cukup unik dan menarik. Dia tidak seperti landak hutan yang mempunyai racun berbahaya, melainkan dia seperti binatang hamster yang berkarakter lucu dan aman untuk dipelihara. Merawat landak mini tentu harus tahu tentang jenis makanan landak mini yang baik, karena asupan makanan merupakan faktor terpenting dalam pertumbuhan landak mini. Kita akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama, pakan kucing atau anjing. Jenis pakan pertama ialah cat food atau dog food. Kedua jenis makanan tersebut sudah sangat umum dan sering dipakai sebagai makanan landak mini. Lagi pula di dalam pakan tersebut mengandung banyak protein, gizi, nutrisi yang berfungsi membentuk pertumbuhan otot landak mini. Dan juga kalau memakan dry food itu, landak mininya kotorannya tidak terlalu bau, teman-teman. Yang kedua, biji-bijian, sayuran, dan buah. Selain makanan kucing dan makanan anjing, biji-bijian, buah, dan sayuran juga bisa dijadikan pakanan selingan landak mini. Bahkan sebagian mereka sangat menyukai buah, biji-bijian, dan sayuran. Yang penting, pakan tersebut mudah dicerna. Misalnya, kacang polong, buah pepaya, wortel, dan masih banyak lagi lainnya. Adapun untuk masalah kandungan nutrisi dan gizi tidak diragukan lagi, sebab jenis makanan ini kaya akan vitamin dan nutrisi. Yang ketiga, ada jangkrik, ulat Hongkong, dan kroto. Selain dua menu di atas, Anda juga bisa memberikan makanan alternatif atau cemilan berupa jangkrik, ulat Hongkong, dan kroto. Kandungan protein dan lemak yang ada di dalam pakan tersebut sangat tinggi dan seimbang, sehingga bagus bagi pertumbuhannya. Contohnya seperti ini, guys. Dia suka sekali dengan ulat Hongkong dan ulat Jerman ini ya. Ini sangat bergizi dan dia lahap makannya. Untuk landak mini yang normal, sedang, tidak sedang hamil, berikan cemilan sebanyak 1 kali dalam 3-7 hari. Dan untuk landak mini yang sedang hamil, menyusui, atau masih dalam masa pertumbuhan, sebaiknya diberikan sebanyak 1 kali dalam 2-3 hari ya, guys. Agar gizinya seimbang, teman-teman. Karena kalau obesitas seperti hamster ya, bisa penyakitan. Makanya dikasih itu jangan berlebihan, karena protein, guys. Oke teman-teman, itu sedikit informasi tentang landak mini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kalian, dan semoga kalian lebih baik memeliharanya dengan tepat ya, agar porsi gizi, porsi kesehatan si landak juga bagus. Salam lestari teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Ya, ada yang tidur. Subscribe.